Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat sesuatu. Di sini ada water pump, ada baterai, ada push on, ada batu bubble, dan ada selang. Simak ya videonya, akan langsung saya rakit. Untuk push on akan saya gabungkan dengan kaki positifnya water pump. Langsung saya rakit. Oke, ini sudah tersolder. Nah, seperti ini ya. Langkah selanjutnya adalah positif baterai itu saya tempelkan di kaki push on atau saklar. Ini saklar push on, kalau ditekan berarti on, itu maksudnya seperti itu. Nah, oke. Untuk kaki atau kabel minus dari baterai masuk ke dinamo, masuk ke water pump. Siap, tinggal, nah ini sudah bunyi, tinggal dirakit di bubble-nya. Ini selang yang agak besar, dimasukkan terlebih dahulu. Setelah masuk selang yang agak kecil. Dan kalau sudah seperti ini, masukkan batu bubble. Oke, ini sudah jadi. Apa coba? Ini adalah aerator sederhana yang kuat 24 jam. Simak cara penggunaannya. Langsung saya praktekkan di dalam air. Oke, teman-teman. Ini akan saya nyalakan atau saya running. Di sini ada wadah tempat air dan airnya. Akan saya nyalakan water aeratornya. Tuh, teman-teman bisa melihat dari gelembung-gelembung air yang dihasilkan. Jelas ini sangat berfungsi dengan baik. Dan jika menggunakan baterai bekas Nokia double power, untuk ini ya, durasinya itu kurang lebih 24 jam itu kuat kalau baterainya dalam kondisi baik. Jika ada pertanyaan di video kali ini, silahkan tinggalkan komentar. Yang baru gabung di channel ini, dimohon klik tombol subscribe-nya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.